Pemirsa Tribun Jabar, ini saya sedang jajan Japanese pancakes Staffel begitu di Simpang 5 Kabupaten Garut Jawa Barat. Di sini ada Kang Hasan nih, kawan saya nih. Iya, Kang Hasan Nurdin. Sehat, Kang? Siap, alhamdulillah. Nah, mantap nih makanan, saya mau buat lagi, Kang. Iya, siap. Tiramisu. Tiramisu sama apa? Coklat. Coklat. Tiramisu sama coklat. Ini prosesnya, Kang, ya? Iya. Menggunakan dua telur. Dua telur, terus? Bikinnya dua. Jadi telurnya jadi harus dua. Oke. Nanti penampakannya seperti apa? Nanti Kang Hasan ini yang akan meracik pemirsa Tribun Jabar. Pertama ini kuning telur sama putihnya itu tidak boleh nyampur, Bang. Oh, tidak boleh menyampur ya? Tidak boleh, harus dipisah. Oke. Jadi, dipisah? Ya, beda, bisa. Wajan. Oke. Pisah. Berapa lama, Kang? Icalan nih dia jualan di sini. Baru, Bang. Baru. Kumaha rame? Alhamdulillah. Di Kereyeuh memang. Di Kereyeuh ya, di Kereyeuh. Siap. Nah, ini harus dipisah kuning. Aduh, sama salah. Ya. Kela-kela. Gagal mau? Mualnya? Gagal. Kieu we atuh. Ieu pisahkeun heula. Bikin yang baru, nanti saya yang ganti, nggak apa-apa. Kalem, jangan grogi. Nih pemirsa. Grogi, Bang, soalnya pertama kali. Pertama kali live ya. Siap. Oke, sok, kita bisa kendala, nanti bikin lagi. Jadi, putih telur sama kuningnya harus dipisah. Begitu. Bang, nggak boleh. Nggak boleh. Nyatu, Bang. Kalau nyatu, gagal ya. Nanti ininya nggak ngembang, Bang. Oh, nggak ngembang ya. Ada rasa apa aja, Kang Hasan? Sebenarnya sih ada 4 rasa, Bang. 4 rasa, apa aja? Yang baru tersedia itu coklat, strawberry, tiramisu, sama green tea. Green tea. Ya. Oke, jadi ini nama dasar nama sama ya? Dasarnya sama. Peng apa sebutnya? Pancake. Dasar namanya? Dasar kuenya. Dasar pancake kuenya ya. Sama. Cara pembuatannya sama, cuman kan di akhir toppingnya yang beda ya. Gitu. Oke. Toppingnya doang yang beda. Toppingnya yang doang yang beda. Siap. Ini malam Jumat nih, ramai ya. Malam Sabtu. Apalagi besok ya, Kang ya. Iya, malam Minggu. Malam Minggu. Siap. Kita tambahin gula, Bang. Gula? Gula putih, gula pasir. Gula pasir berapa sendok? Satu pancake-nya satu sendok. Satu pancake satu sendok. Oke. Okay. Tapi biar lebih manis kita bisa tambahin. Bisa tambah. Gula mah gimana selera ya? Iya. Gula mah. Kadang ada yang minta gulanya dikit. Oh, kemudian di mixer sampai di mixer mengembang. Sampai mengembang. Sambil nunggu ini mengembang. Siap. Sambil mengembang, kita ini yang kuningnya diaduk. Kita kasih ini apa ini? Tartar, Bang. Krim. Ya, of tartar. Krim. Oh. Biar agak ini ada gurih-gurihnya. Terus kita kasih mengembang. Kasih pengembang, oke. Okay. Baking powder. Baking powder, yeah. Oke. Okay. Terus? Paneli. Sedikit aja. Vanilla. Cukupnya aja, oke. Okay. Kumaha sehari-hari di dia, sehep, woy. Habis terus? Alhamdulillah, kalau 7 sehep, sehep, Bang. Biasanya weekend-nya? Weekend, Bang. Rame, oke. Okay. Nah, ini pemirsa di kocok-kocok diolah-olah. Ini apa ini? Susu bubuk, Bang. Oh, ini susu bubuk. Susu bubuk. Cair. Ya. Oh, ini susu bubuk cair nih. Kita kasih tepung, Bang. Tepung. Satu pancake-nya 2 sendok. Satu pancake-nya 2 sendok kan tepung. Dua, jadi 4 sendok. Ya. Oke. Ini pemirsa Tribun Jabar nih. Ke ibu-ibu, teteh-teteh di rumah yang ingin membuat cemilan nih, bisa nih di rumah nih, karena ini bahan-bahannya tersedia, begitu gampang didapat. Kalau kurang kita bisa cobain lagi, Bang. Oh. Sampai adonannya benar-benar ini benar-benar merata ya. Iya. Susu, ini susu bubuk serbuk ya. Susu kalau mau pakai susu seperti diamond itu juga bisa, Bang. Oh, bisa ya, bisa. Apa aja lah bisa ya, susu, apa serbuk yang, ya. Iya. Dicairkan dulu begitu ya. Oke. Ini prosesnya hampir berapa menit? 13 menitan lah ya. Pemirsa Tribun Jabar, kita akan tunggu ini prosesnya. Nah, ini
sini udah cukup bang. Oh ini ya udah ngembang. Ya, oh mantap mantap mantap. Ini putih telur tadi ya? Iya. Eh bagus bagus bisa kan? Nanti kita campur di sini. Campur, oke. Sambil nunggu kita panasin telur pak. Kasih minyak dikit biar kasih minyak. Lainnya. Siap, Bang Hasan. Eh mau kue? Tunggu ya, sedikit dibikin. Siap. Sebenarnya pakai kertas doang juga bisa. Pakai kertas. Ini cuman kalau pakai kertas ininya harus di hektar. Oke. Okay. Kalau ini kan simple. Simple ya. Yeah. Ini loyang ya. Loyang. Biar, biar rapi. Biar rapi. Panas. Sambil dikocok-kocok ya. Ya. Lokasinya pemirsa di Simpang 5 di depan toko Warung Segar, toko buah nih, di depan toko buah pisan di Simpang 5 Kabupaten Garut. Nah, gitu bagi Anda warga Garut nih, jajaran Garut nih. Racikannya Kang Hasan nih. Kang Hasan tinggal di mana? Ya, asli Pasirwangi. Pasirwangi sama Darajat ya, Semarang ya. Oke. Pulang pergi ke sana? Enggak bang, let tidur di sini sama tidur. Abang. Oh sama kakak. Oke. Ya. Sama kakak. Kakak saya kerja kan di sini. Mm-hmm. Nah ini diaduk-aduk. Diaduk sampai rata bang. Jadi harus dipisah ya, kuning dan iya. Telur putih telurnya itu harus dipisah ya Kang Hasan ya. Kalau ininya ada kuning telurnya yang ikut dikit aja nggak ngembang bang. Oh gitu. Iya. Oh. Harus benar-benar terpisah ya. Kalau udah panas ini tinggal masukin bang. Ih, mantap mantap. Ini kayak busa gitu ya? Iya bang. Ini. Tempo lalu saya pernah beli nih sama Kang Hasan nih. Ini rasanya enak sekali dan sekarang saya bikin lagi nih sekalian disiarkan di Tribun Jabar nih buat teman-teman Tribun Jabar Jawa Barat yang ada di Indonesia juga. Ini cara membuat pancake nih ala Kang Hasan di Kabupaten Garut Jawa Barat. Berapa bulan di sini teh? Ada 4 bulanan ya, merintis lah ya. Iya, nah, atas merintis sudah keren ini. Oh, dikasih air ya? Iya, ini cuman buat uap aja, Bang. Biar cepat ininya. Oh, biar uapnya ya, supaya ya, menyentuh bagian atas dari ya, kuenya. Enggak di antunya, Pak, disatuin ke pancake-nya di pinggirnya aja. Di pinggirnya aja gitu ya. Supaya ada uapnya. Didiamin berapa menit nih? Paling lama 5, tapi enggak pernah sih paling 4 menit. 4 menit gitu ya. Kita tunggu gitu Kang ya. Iya, oke. Okay. Biar enggak kebablasan kita pakai ini Bang. Oh, di timer. Iya. Siap. Apinya dikecilin. Kang Hasan, ini fokus pancake ya. Bukanya dari jam berapa nih? Kalau sekarang mah dari jam 3. 3 sore. Iya, sampai jam 10. 10. Itu jam 10 aturan di sini atau pulang memang aturan di sini. Aturan di tempat ini jam enggak. Jadi bebas jam sih. Bebas lah lah bebas. Jam berapa cuman aja? Kebanyakan di sini jam 10 jam 9 udah tutup. Oh, pada tutup ya. Jadi kuliner Simpang 5 nih masuknya nih pemirsa Tribun Jabar nih di Simpang 5 ini hampir semua banyak kuliner gitu. Kita akan review nanti satu-satu dimulai yang pertama nih. Di sini Kang Hasan. Ini kita sedang menunggu pancake-nya Kang Hasan sedang dibuat. Rasa tiramisu dan coklat. Gitu. 4 bulan ya? Iya, Pak. Sehari habis berapa? Habis berapa porsi? Di kisaran kalau ini saya kalau 20. Kalau lagi rame? Iya, 20. 20-25. Oke. Okay. Di ini dibanderol dengan harga 10.000. 10.000. Ya. Oh, satunya 10.000. Semua rata. Murah. Murah ya, terjangkau ya. Enak juga. Udah berkeluarga? Belum. Belum, masih bujang ya? Iya. Bebas lah ya, ngumpul-ngumpul sambil usaha. Iya, Pak. Nah, ini tunggu pemirsa.
kita timernya baru 1,5 menit, baru 3 menitan lagi lah. Nah ini kemudian dibungkus, disiapkan. Siapin. Nanti toppingnya terakhir ya Kang Hasan? Iya terakhir. Oke, 2 menit lagi. Iya. Kalau awal-awalan itu sampai 20 menit lah. 20 menit awal-awal? Iya, karena belum tahu. Mencoba ya? Iya, belum tahu prosesnya. Dulu mah kan mixernya juga mixer manual. Oh, yang agak lama gitu ya. Sekarang udah punya alat ya. Iya. Ini alhamdulillah pelan-pelan ya. Otomatis. Gitu. Otomatis. Jadi bisa lebih efisien waktunya ya. Kalau dulu kan kocok dulu ininya, putih telurnya. Setelah beres baru kuning telurnya. Kalau sekarang mah langsung gitu. Kuning telurnya. Iya. Otomatis. Kayak ini Kang Hasan, permainan game-game masak di Android. Iya gitu. Suka gitu kan? Iya. Kalau mau lebih efisien belanja ini upgrade gitu ya, gitu. Alat-alatnya. Nah ini Kang Hasan udah cepat nih. Di upgrade lah gitu. Tadinya manual gitu ya. Manual pakai mixer yang pakai tangan. Oh yang pakai tangan itunya. Tetap kan pakai listrik tapi iya, manual gitu kan. Ini mah tinggal colok, standby kan, masukkan. Di samping Kang Hasan tadi mengolah kuning telur, putih telurnya di sini diolah. Ini emang berapa menit di sini diolahnya? Di sini palingan 3 menit. 3 menitan lah ya. Kalau makin banyak makin cepat, Bang. Kadang 1 menit. Oh, oke. Okay. Kalau cuma satu ya agak lama. Agak lama ya. Ya. Ada Instagram? Ada, Bang. Ada apa Instagramnya? Instagram saya atau Instagram ini. Oh. Pancake Garut. Oke, di sana tersedia ya. Bisa dipesan lewat Instagram? Belum sih. Belum ya. Kecuali pesanan banyak ya. Iya, pesanan banyak bisalah. Seperti orderan. Orderan gitu. Tapi kalau antar belum ya? Antar belum, Bang. Belum buka pesan antar Gojek gitu? Belum ya. Nanti kan bakal kan kalau udah ramai ya. Kedepannya ke depannya. Pelan-pelan. Nah, ini dia nih. Harum pemirsa. Sekarang dibalik, Bang. Oh, dibalik. Mantap. Kasih uap lagi. Iya. 4 menit lagi. Nunggu lagi. Iya, oke, 4 menitan lagi. Siap. Kita nunggu sambil ngobrol. Kegiatan sehari-hari kerja selain buka ini sebelum ini ya paling beres-beres di tempat tinggal, Bang. Tempat kerja tadi. Sebenarnya sih mau cari pekerjaan sampingan. Paginya kerja apa? Nah, sebelum buka ya. Sebelum buka. Cuma belum dapat. Belum dapat ya. Enggak apa-apa, nanti dapatlah ya. Tinggal di sini sama kakak? Iya, Bang. Kakak di mana? Tinggal di sini. Kerjanya? Kuliah, Bang. Kuliah. Oh, sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini juga punya abang sudah. Oh, punya abang ya? Oke. Okay. Saya yang jagain karena Abang saya sibuk, Bang. Kuliah sambil kerja kan waktunya ya sulit lah ya. Nah, ini bukanya jam 3, tutupnya jam 9, jam 10. Ini puluhan porsi lah sehari ya terjual. Kalau kedepannya sih maunya jam 1. Jam 1 kedepannya. Jam 1 siang. Bukannya jam 1 siang. Siang. Oke. Okay. Lebih bisa lebih ini ya. Kalau jam 1 siang ya. Iya. Karena udah ramai juga jam 1 siang kan banyak lalu lalang tuh orang tuh. Iya, Bang. Nah, di depan saya tuh ada bacang sim lim. Nanti kita akan review bacang sim. Ini kawasan sim lim ini pemirsa Tribun Jabar memang banyak sekali kuliner-kuliner begitu. Kuliner-kuliner yang jajanan-jajanan Garut ada mulai bacang, ada pancake, ada di sana kebab dan sebagainya. Itu bermacam-macam snack, jajanan ringan, bakso dan lain-lain ada semua. Ini memang jalannya di dekat jalan pembangunan ya, simpang 5 ke sana ke arah Cipanas ke arah Bandung. Begitu. Ini ramai sekali apalagi besok nih. Besok Garut ini malam mingguan biasanya ramai.
orang-orang banyak wisata ke Garut gitu. Ini alat ini ya. Ini topping-toppingnya. Topping-toppingnya. Iya. Gimana selera pembeli ya? Bisa pilih. Bisa pilih bebas. Iya. Oke. Coklat, ceres. Oh, ini buat di atasnya ada apa ini? Oreo, Bang. Oreo. Oreo. Oh, Oreo. Keju. Ada juga kacang meses. Kacang meses. Siap. Nah, ini tengah menunggu nih. Kita akan melihat lagi. Sudah jauh mana nih? Oh iya Kang, mengembang. Iya. Untuk ngeceknya kita pakai ini, Bang. Tusuk ya? Iya. Kalau masih basah kita dibalik satu kali lagi, Bang. Oh. Ini kan masih ini nih. Kering dalamnya. Kita bisa balik lagi, Bang. Sekali lagi. Tapi Kang, kalau misalkan pengen agak pendek dari ini bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Cuman kalau mau agak pendek gitu bisa, Bang. Cuman ini ininya dipendekin. Iya. Biasanya kan disusun gitu ya? Oh, iya. Cuma harus pakai kertas aja, Bang. Oh. Kita pakai cetakan. Kita pakai cetakan. Kalau mau bagiin dua kan bisa. Ah. Jadi packagingnya isinya dua. Ah. Cuman tetap ukurannya segini. Oh, jadi pakai iya. Kertas doang, nggak pakai cetakan kayak gini. Paham. Biar nggak terlalu tinggi. Biar nggak terlalu tinggi ya. Ini udah mau menit 8. Tadi dibuka ternyata masih basah. Jadi kita menunggu sabar, pemirsa. Jadinya seperti apa, saya nggak sabar nanti proses toppingnya coklat sama tiramisu. Gimana sih proses toppingnya? Kita saat ini sedang menunggu begitu. Udah banyak followernya belum di Instagram? Kalau Instagram ini baru bikin kan cuma baru 30-an lah. 30-an? Iya, karena baru bikin juga. Tipsnya memang harus rajin upload, iya. Bikin-bikin video ringan gitu. Baru berapa minggu ya? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya? Kayaknya udah nih, Pak. Kalau nggak pakai loyang, kertasnya nggak terbakar? Enggak, Bang. Enggak? Oh. Kalau dulu kan nggak pakai loyang ini juga. Oh. Sekarang pakai loyang itu biar pinggir-pinggirnya juga matang, Bang. Jadi ke ini ya, panas ya? Panas, Bang. Harum nih, pemirsa Tribun Jabar, harum. Oke. Nah, asli Kang. Wih, panasnya. Mantap. Sip. Oke, itu lagi. Kita proses topping. Mau deh, bentar ya. Mau rasa coklat? Ya. Ini udah, Bang. Tinggal kasih topping. Tinggal kasih topping. Ayam madu tuh? Madu? Hah? Gak ada, Bang. Gak ada ya? Harus ada nanti, Kang Hasan. Bisa orang bisa suka topping madu begitu. Ah, ini toppingnya. Tiramisu nih. Oke. Semoga sukses Kang Hasan nih. Amin, Bang. Kulinernya. Amin. Konsisten. Iya. Yang penting konsisten gitu. Terus buka. Jadi orang yang pembeli, langganan-langganan ingat terus, ada terus. Iya. Nah, ini dia. Saya udah nggak sabar nih pengen mencicipi tiramisu. Kita kasih keju. Keju, oke, ada kejunya. Ini
sebenarnya toppingnya bebas sih, Bang. Bebas ya? Iya, tergantung. Tergantung selera ya. Iya, selera yang boleh. Misalkan mau coklat aja, enggak apa-apa. Ya, mau polos. Porosan aja, misalkan Oreo aja atau polos sekali, boleh begitu. Oke. Siap. Ini disarankan dihabiskan langsung enggak, Hasan ya? Iya, biar enak gitu, hangat-hangat. Heeh. Sip, ini Kang Hasan jangan dibungkus ya. Jangan dibungkus. Ini mah bungkus aja. Oh, yang ini bungkus. Heeh, bungkus. Satu porsi 10.000 harganya. Ya. Oke. Nih. Coklat. Makasih ya. Enak nih buatan Kang Hasan. Nah, ini Kang Punten kan, Bang Bagas kan. Mau saya cicipin langsung nih. Sami-sami. Mangga. Hasan sewa di sini? Iya, Pak. Sewa. Mudah-mudahan nanti punya sendiri ya. Iya, amin. Pelan-pelan. Nah, ini dia nih. Oke. Kasan saya cicipin nih. Ya, siapa? Oke. Mantap-mantap kieu. Instagramnya tadi apa? Pancake. Mantap, Bang. Ya. Enak, Kang. Enak banget, Kang. Lembut ya, busa dari si telurnya kerasa banget di mulut. Kalau yang nggak suka manis juga bisa gulanya dikurangi. Kurangan dikurangin ya. Kalau manis itu memang selera ya, Kang. Nah, itu dia pemirsa Tribun Jabar, pancake ala Kang Hasan di Simpang 5. Instagramnya pancake Garut, langsung pancake Garut. Ada underscore-nya. Aduh, pakai garuk ya, luar biasa punya nama langsung ya, berarti belum ada yang buat ya. Iya, belum. Nanti kita, saya baru, akan pas saya cari juga baru ini doang. Baru ini doang, itu bagus itu milik. Nanti pemirsa Tribun Jabar yang mau menyaksikan, yang mau melihat-lihat Instagramnya, nanti akan saya simpan di komentar pancake Garutnya, Instagramnya. Hasan, terima kasih. Iya, sama-sama. 20.000 berarti ya? Iya, tambah telur tadi yang jatuh, yang gagal karena Kang. Enggak apa-apa, karena Kang Hasan grogi kayaknya, Bang. Baru pertama kali ya. Iya. Kayak mau bikin lagi. Kita akan udahi dulu live kali ini. Saya akan menikmati kuenya. Terima kasih pemirsa Tribun Jabar yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video live streaming hari ini. Terima kasih, Kang Hasan. Hatur nuhun pisan, Kang Hasan. Mantap. Sukses, sukses juga, Kang Hasan. Ya, amin, amin.